Kalian mau cepat kaya? Nah, kali ini gue akan membagikan tips dan juga trik untuk kalian supaya kalian bisa langsung cepat kaya di dalam game yang satu ini. Dan selamat datang di YouTube channel Meow Awuuu. Langsung saja kita akan meneruskan untuk bermain game Warnet Life kedua. Nah, setelah gue grinding selama 4-5 jam teman-temanku sekalian, akhirnya gue sudah mendapatkan sedikit tips dan juga trik untuk kalian semua supaya kalian bisa mendapatkan uang yang banyak di dalam game Warnet Life kedua yang satu ini. Dan bagaimana caranya? Yuk, langsung saja teman-temanku sekalian, kita akan melanjutkan untuk bermain game Warnet Life kedua yang satu ini. Let's go! Dan kalau misalnya kalian mempunyai teori juga teman-teman, silakan aja kalian komen di bawah ya. Siapa tahu aja teori kalian lebih benar dibanding teorinya Miao Au. Dan selamat datang teman-temanku sekalian di Warnet Live kedua yang satu ini. Di episode sebelumnya kita disuruh melayani pemain arcade sampai dengan 25 orang teman-teman. Dan ternyata sudah selesai. Kita sudah berhasil melayani pelanggan sampai 25 orang. Dan by the way teman-teman, gue baca-baca komen dari kalian semua. Ini nih guys, ini ada misteri nih. Kenapa ada warna merah di sini? Dan juga kenapa ada ayam yang joget-joget di sini? Di sini juga ada warna merah. Apakah dia adalah serial killer? Teori macam apa itu Miaok? Aku pun tidak tahu. Aku cuma baca-baca komen dari kalian saja teman-teman. Dan selamat datang di Warnet Suka Maju Kita, yang semakin hari semakin maju dan semakin terdepan ya teman-teman. Yuk coba kita terima-terimain terlebih dahulu nih. Ada beberapa customer tercinta kita yang mau nyewa arcade. Dan juga tuh kalian lihat, full house. Semuanya lagi menikmati game kecintaannya mereka semua. Ya, masih ada satu sih yang kosong ya teman-teman. Tetapi tidak apa-apa. Yang penting mereka semua menikmati game-game kesukaan mereka ya teman-teman. Jadi, tips yang pertama teman-teman, gua bagiin sedikit ya. Kalau misalnya kalian lihat satu persatu skema dari ukuran gamenya, ukuran maksudnya ukuran misalnya komputer, konsol, dan juga arcade, yang paling efisien teman-teman itu adalah ukurannya si arcade. Dengan berapa kali berapa nih teman-teman, gua juga nggak mahir ya dalam hitung-menghitung. Dengan ukuran seginilah, kalian tuh bisa langsung mendapatkan uang. Sedangkan kalau misalnya kalian butuh konsol, itu lebih lebar dan juga lebih panjang ya teman-teman. Sedangkan kalau misalnya kalian pikir-pikir ya, di dalam game yang satu ini kan belum bisa menawarkan ekspansi alias memperbesar warnet kalian. Otomatis kalian itu harus benar-benar efisien dalam semua hal. Mulai dari mesinnya, mulai dari ukurannya, dan juga mulai dari uangnya ya teman-teman. Nanti juga kita akan hitung-hitung seberapa murah beli mesin arcade yang satu ini. Sedangkan kalau konsol itu ya kalian harus beli 1, 2, 3, 4. Ya bener gak? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 barang. Kalau arcade cuma 1 barang teman-teman ya. Kalau misalnya handphone cuma ada 3 barang. Tetapi handphone ini belum bisa kita beli yang mahalnya. Jadi otomatis ya kurang efektif ya teman-teman. Dan habis itu untuk komputer memang kita bisa beli yang paling mahal ya teman-teman. Cuma mahal guys, komputer di sini tuh yang paling mahal. Namanya juga judulnya adalah warnet ya. Jadi otomatis fokusnya adalah komputernya. Oke, pertama-tama kita terimain terlebih dahulu nih. Kalian lihat guys, dalam 5 jam dia nyewa 308. Dan juga komputer ini teman-teman sebenarnya bisa kalian tingkatkan lagi untuk harga sewanya dengan cara kalian kasih aksesoris, misalnya headset di toko-toko aksesoris. Nanti teman-teman yang bisa kita mampirin, kalian bisa beli dan menambah harga dari sewa komputernya. Sedangkan mesin arcade ini tidak bisa ya teman-teman. Yuk kita terimain terlebih dahulu uang-uangnya. Dan ada cara satu lagi teman-teman yang sedikit pay to win. Kalau di mobile itu kalian harus membeli pakai rupiah teman-teman, membeli pakai uang kalian sendiri. Tetapi kalau di versi Steam atau di versi PC, kalian tidak perlu membeli pakai uang ya teman-teman. Yaitu patung kematian yang satu ini. Yang dimana patung ini kalian bisa membeli di toko eksklusif. Nah ini dia guys ya. Kalau di mobile ini kalian disuruh untuk membeli pakai rupiah. Sedangkan di Steam itu tuh gratis ya. Jadi kita tinggal beli aja pakai uang in-game kita. Yang dimana Miaok sudah membeli dengan harga 40.000. Dan sekarang Miaok sudah mempunyai uang lagi 62.000. Mantap sekali. Nah, habis itu teman-teman, rajin-rajinlah kalian bermain game yang satu ini. Karena dengan kalian rajin bermain game yang satu ini teman-teman, kalian akan diberikan bonus-bonus yang mantap wadadidaw. Seperti apa? Kalian tinggal pencet aja yang ada di sana teman-teman, yaitu pencapaian. Kalian lihat teman-teman, uang gua ada 62.000, ya kan? Kita pencet pencapaian. Weh, kita tinggal ambil, 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 ambil.
ambil, wuhuhu. Kita turun ke bawah lagi, ambil, 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 ambil. Wah, langsung kaya raya kita teman-temanku sekalian. Kalian lihat, duit gua langsung 80.000, berarti langsung ketambah 20.000 rupiah. Mantap sekali. Dan kalau misalnya kalian lihat di sini ada dukun ya ternyata ya. Ya udah, teman-temanku sekalian, yuk mari kita bermain game Warnet Live yang satu ini dan melanjutkan beberapa quest ya. Dan kalau misalnya kalian mau ngikutin tips dan juga triknya Mia Ok, ada tetap kekurangannya. Yang pertama, kalau misalnya kalian kemalingan, teman-teman, kalian sudah membeli arcade yang banyak nih. Kalian kemalingan berarti satu arcade ini langsung menghilang begitu saja ya. Tidak bisa kalian cicil-cicil. Kalau misalnya komputer kan ya mouse hilang masih murah ya kan teman-teman. Nah ini kalau mesin arcade-nya hilang, otomatis kalian harus beli 1000 lagi. Aduh mahal ya. Sapu kita juga sudah cukup cepat teman-teman. Mantap. Dan juga kalau misalnya kalian buat semuanya arcade, nah dalam bersih-bersih itu agak sedikit susah ya. Kalau misalnya masih ada customer-nya. Gitulah guys. Semuanya ada plus minusnya. Alright, sudah selesai. Dan by the way teman-temanku sekalian, di sini gua mau coba untuk tingkatin atau membeli pay to win lagi di toko eksklusif yaitu gelang kekuatan dengan harga 5.000. Apakah efeknya? Gelang kekuatan akan meningkatkan serangan pemain sebanyak 3 kali lipat, membuat player menjadi warga yang ditakuti di kota Warnet. Let's go. Dan kalau misalnya kalian lihat patung uang ini adalah memberikan 100% uang yang lebih banyak ya. Jadi kali 2 lah. Biasanya kalian dapat 100, jadi kali 2 menjadi 200. Dan juga ada patung XP dan juga patung rating. Yang menurut gua patung XP itu nanti aja teman-teman, karena dari gamenya sendiri itu ya masih nyantai lah. Kalian lihat teman-teman, gua baru bermain 3 hari, 2 hari lah. Udah mau level 25. Dan level 25 ini teman-teman itu adalah level yang paling tinggi untuk kalian membeli komputer tuh. Minimal level 25. Mana Mia Ok? Gak kelihatan. Tuh dia guys. Ketutupan muka gua ya. Minimal level 25. Dan sebentar lagi kita akan level 25. Jadi kita bisa membeli komputer yang gaming banget. Tetapi masalahnya ada lagi teman-teman ya. Sebentar gua terima-terimain terlebih dahulu. Ini customer-customer tercinta gua. Mantap wadadidaw. Uhuy. 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 Oh ya, kita cek dulu ya teman-teman apakah ada maling. So far sih nggak ada maling ya. Mantap. Kita tunggu di depan sini kali ya. Oh ya, kita kan udah membeli yang itu. Tandanya di mana ya? Aku tidak tahu teman-teman. Tandanya aku sudah mendapatkan kekuatan ya. Kalau misalnya patung kan ditaruh di sini. Nah, kalau kekuatan tersebut gua nggak tahu taruh di mana ya, teman-teman. Oh no, ada yang lari. Tidak akan kubiarkan. Hey, kamu tidak takut dengan orang terkuat di sini, hah? Kalian lihat itu teman-temanku sekalian. Dia langsung ngibrit, ya. Dan Mia Ok sudah berhasil menjadi level 25 yang dimana kita bisa membeli komputer termahal di Tokopedia, ya. Tokopedia. Woo! Mantap, Bro. Dan harganya cukup mahal sih, teman-teman. Kalian lihat 1200. Dari sini deh, 1200, 1400, 900, 800, 1200, 1000. Kalau misalnya gua anggaplah 1000 semuanya, teman-teman, ini aja udah 1 2 3 4 5 6. Udah 6000, teman-teman ya. Tetapi itu kan 6000 plus-plus. Jadi ya 7000 8000 lah sekali kalian beli satu set komputer. Ya, teman-temanku sekalian. Uhuy! Mahal, ya. Tetapi kalau misalnya kalian lihat tuh, gede banget tempatnya, efisiennya tuh kurang mantap ya teman-teman. Kalau kita bandingkan dengan mesin arcade tuh, enak banget mesin arcade guys ya. Jadi tunggu saja, Mia Ok akan merombak semuanya. Dan apakah kalian sudah siap untuk meneruskan untuk kita menjadi pelanggan pemain arcade? Maksudnya menyelesaikan questnya si Zeus ya kalau nggak salah. Ya betul sekali, Zeus. Zeus by Brit. Oke. Aduh, sayangnya di sini nggak ada satpam sih. Kalau ada satpam, gue suruh satpam jagain dulu nih teman-teman ya. Dan juga gue nggak punya admin. Kalau ada admin, ini yang kerjaan-kerjaan seperti ini akan dilakukan oleh admin nih teman-teman ya.
Dan sorry banget kalau misalnya nanti gue akan jual beberapa hal ya teman-teman. Misalnya ini yang counter handphone gue akan jual. Karena apa? Mungkin nanti akan makan tempat gue ya. Jadi gue akan jual counter handphone tersebut ya teman-teman. Dan juga nih VR nih. Aduh, VR juga paling makan tempat. Jadi nanti kemungkinan besar gue akan jual juga. Ya sudahlah kalau begitu teman-temanku sekalian. Kita akan pergi ke Zeus. Gak apa-apa, kita tinggalkan seperti ini saja. Tetapi aku mau upgrade sesuatu terlebih dahulu. Sapu 5000, gunting 1500. Mungkin tongkat baseball kita upgrade dulu sedikit guys. Mantap. Habis itu gunting boleh deh. Mantap. Dan kalian tahu, setelah kalian upgrade, kalian akan mendapatkan apa guys? Cashback. Dari mana Mio cashbacknya? Ya dari pencapaian. Harusnya ada cashback. Mana cashback gua? Oh no, belum ada cashback. Tidak. Oh, tukang sapunya. Oh, enggak, deng. Cashbacknya berarti bukan membeli ya, tetapi kalian membersihkan kotorannya. Oke, oke. Maaf, guys. Aku salah. Tapi enggak apa-apa. Oke, sekarang kita akan pergi ke Zeus. Mumpung toko kita masih aman ya. Kita harus cepat, teman-teman, pergi ke Zeus. Sekarang dia akan memberikan quest apa lagi? Soalnya aku cuma melihat ada satu doang, teman-teman, di situ mesin arcade. Zeus, gimana? Apakah masih laku? Oh iya dong. Wah, ternyata masih laku ya. Sudah, terima kasih ya. Oh iya, sebelum Anda pergi, tolong belikan saya gitar listrik, guys. Anak saya suka sekali bermain gitar, apalagi gitar listrik. Oke, oke. Gitar listrik ada di mana? Yang pastinya di toko musik. Nah, aku lupa, guys. Toko musik ada di mana? toko musik, halo? Kamu ada di mana? Ini furniture, oke. Aduh, gue lupa lagi teman-teman. Toko musik ada di mana? Itu bukan toko musik. Kayaknya bukan deh. Oh, ini toko aksesoris yang gue bilang, guys. Jadi kalian bisa beli untuk menambahkan harga dari toko komputer kalian. Kalian bisa beli headset, kalian bisa mouse, webcam, dan juga speaker di situ ya. Yang gue lihat sih. Ini berdua masih pacaran aja, ya ampun. Oke, guys, kita harus pulang terlebih dahulu ya. Kita cek dulu, guys. Oke, masih aman. Gua takutnya tuh ada beberapa orang yang bawa kabur barang-barang gua dan juga nggak bayar. Itu dia, teman-teman. Buset, udah ngantri bos yang mau bayar. Ayo Myook, bayar yuk. Terima kasih semuanya sudah membayar. Pulang dengan baik ya. Hati-hati di jalan dan juga kita harus ke billing terima-terimain juga ya, teman-teman. Yuk, let's go. Let's go. Ini supaya kita mendapatkan challenge ya teman-teman, yang dimana gue sambil bermain sambil menyelesaikan questnya. Lebih susah dibandingkan kita tutup. Gue tahu sih gue bisa langsung tutup ya teman-teman, cuma lebih enak begini lah. Supaya challenge-nya, ya gak sih guys? Oke, kita cari toko music. Where are you toko music? Sebenarnya gue juga bisa memakai motor sih teman-teman, supaya mempercepat kita dalam satset-satset kesana sini ya. Oke, yang warna merah, gitar listrik. Ah, murah. Lumayan nih teman-teman, cuma 1.850 ya. Oke, mantap. Bisa lah Myook mendapatkan 850 dengan cepat, teman-teman. Aman. Oke, kita lihat lagi ada beberapa teman-teman kita yang lagi mau sewa sana sewa sini. Kita terimain terlebih dahulu dan kita berikan gitar listrik ini kepada Bapak Zeus. Aduh, kira-kira Bapak Zeus punya anak, anaknya siapa, guys? Ada banyak nih ya, kalau misalnya di mitologi tersebut, anaknya Zeus ada banyak nih guys. Berikan, mantap. Makasih ya. Oh iya, saya perlu bantuan lagi. Di rumah saya sering mati lampu, jadi kasihan anak saya sering belajar dalam gelap. Terus, karena saya tidak punya uang untuk membayar listrik, jadi tolong berikan saya tempat lilin besar. Waduh, tempat lilin besar di mana lagi guys? Tempat lilin besar? Oh no. Tempat lilin besar ada di mana, teman-teman? Aku lupa ingat. Di furniture kali, furniture. Oh iya. Kita coba terlebih dahulu pergi ke furniture ya. Sambil ngecekin tempat ini masih aman-aman saja, teman-temanku sekalian. Alright, ada beberapa orang yang sudah mau nge-rental dan juga bayar. Kita terimain terlebih dahulu. Mantap. Let's go, mari kita cari teman-teman tempat lilin besar. Di mana kira-kira tempat lilin besar itu? Apakah ada di sini? Oh, sepertinya ini tempat lilin besar. Ini kan tempat lilin besar, betul. 275, bisa lah. Eh, 10.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh no, berarti 7.500 dong. Rugi dong Miao Auk. Aduh, makin hari makin mahal nih teman-teman yang dia minta. Gawat, gawat, gawat. Oke, 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 kita terimain lagi. Ini beberapa teman-teman kita yang mau sewa. Mantap, dan juga jangan lupa bersihkan tempat ini. Sah, wes, gue penasaran sih tingkat kecepatan kalau misalnya kita udah full upgrade ya teman-teman untuk sapu kita akan seperti apa. Oke, gue ganti menjadi tongkat baseball. Siap-siap kalau misalnya ada pencuri atau ada apapun, tuh kita tinggalin gak ada apa-apa guys, tidak ada yang terjadi. Paling ada beberapa customer kita yang kabur sih, contohnya para bocil-bocil kematian ya teman-teman. Cuma so far aman sih ini, mantep. Let's go. Nice sekali, sudah selesai teman-teman. Yuk mari kita kasih beberapa item ini kepada Bapak Zeus, yang dimana dia sangat sayang sama anaknya ya. Apa-apa tentang anaknya, apa-apa tentang anaknya. Mantap sih ya. Bener-bener ayah yang idaman banget ya. Memperdulikan kepentingan anaknya terlebih dahulu. Mantap. Nih pak, saya kasih semua lilin-lilin ini pak. Tolong jangan sampai kebakaran ya pak rumahnya ya pak. Bahaya soalnya. Alright, sudah selesai. Mantap sekali. Oke, kita berikan, 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 dan berikan. Finish. Makasih banyak ya. Maaf karena saya sering emosi dan memarahin Anda. Aduh, saya sudah membantu seperti ini. Terus kalau masih dimarahin sih, abis ini gue gak bantu dia lagi sih guys. Oh iya, karena Anda sudah membantu saya, Anda bisa membeli mesin arcade ini. Lebih bagus dari yang kentang. Hahaha. Sering-sering kesini ya Miao Auk? Tentu saja, karena mesin arcade adalah mesin yang paling mantap. Wih, sudah ada mesin baru guys. Mesin arcade biasa. Mantap sekali. Dan abis itu gue sudah bisa mengambil quest baru lagi ya teman-teman. Cuma gue masih was-was nih. Oke, terima-terimain dulu. Mantap. Kita ngobrol lagi ya teman-teman sama dia. Pak, 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 pak. Selamat datang. Oh, Anda yang datang Miao Auk. Kenapa? Hari ini mau beli apa? Hari ini mau beli berapa mesin arcade? Hahaha, gimana bisnisnya pak? Lumayanlah berkat Anda, toko ini mulai kedatangan pengunjung lagi. Oh iya, kalau Anda tidak sibuk, boleh bantu aku lagi gak? Apalagi nih, saya ingin memberikan anak saya tanaman ruangan, agar ruangan belajarnya terasa lebih segar dan nyaman. Tuh kan guys, ayah yang sayang anak nih. Mungkin pohon palem cukup untuk mengisi kamarnya. Oke, pohon palem teman-temanku sekalian. Apakah kita mempunyai pohon palem? Gua tahu si toko bunga ada di mana karena dari tadi kita lewat-lewatin ya teman-teman. Coba gua kesana terlebih dahulu. Tetapi sebelum itu, sudah banyak yang mau bayar. Oh iya, guys, ada updatean baru juga. Gua lupa kasih tunjuk ke kalian semua. Sebentar, nanti gua kasih tunjuk ya. Yang pertama updateannya itu adalah rating kita sudah naik, guys. Dan kita kedatangan cowok culun dan juga cewek K-pop ya. Cowok culun kemarin udah ada kali ya. Dan ya cewek K-pop, kita ketambahan cewek K-pop ya. Gue masih penasaran dengan sisa ada 3 lagi teman-teman. Siapakah mereka? Saya pun tidak tahu. Ya udah nanti saja ya teman-teman. Tapi kita harus membeli pohon palem 10 biji ya teman-teman. Sabar. Aduh, pohon palem, pohon palem. Nih ada yang mau bayar nih banyak nih Miao Auk. Mantep, mantep, mantep. Remind dulu semuanya. Oke, mantap. Oke, ada 2 lagi yang mau bayar. Oke, yuk mari kita pergi terlebih dahulu teman-teman untuk membeli pohon palem 10 biji. Tuh kan benar di depan sini. Pohon palem. Palem, palem. Oh ini dia palem. Aduh, mahal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti 8.500 teman-teman. Aduh, bapak, bapak gimana ini pak, pak? Oh ya, by the way teman-teman, ternyata video gua di reaction sama si developernya Andi Lukito, yang dimana kemarin kan kita bertemu dengan Bombi ya teman-teman. Dan ternyata si developernya kasih tahu ke kita, kasih kabar ke kita kalau misalnya si Bombi tersebut teman-teman itu mekaniknya berbeda. Jadi nanti kita bisa lihat teman-teman mekaniknya si Bombi akan seperti apa. Kalau kita kedatangan Bombi lagi, gua akan biarkan dia masuk ya ke dalam warnet kita. Kita lihat guys mekaniknya seperti apa. Semoga saja sih benar ya kata dia. Kalau misalnya Bombi masuk sini tidak meledak dan memberantakan. Mau macam-macam sama orang yang terkuat di sini kamu ya. Oh ya, by the way teman-teman,
aku mau coba cari preman deh. Mau lihat, buktikan kekuatanku. Halo, preman. Woi, serahkan duit kamu. Diam. Wah, cari masalah kau. Buset! Dua kali pukul saja, teman-teman. Sudah meninggoy dia. Kalian bayangkan kalau misalnya gue full upgrade tongkat baseball gue, guys. Wow! Mantap, mantap, mantap. Guys. Gue gak habis pikir. Kekuatan gue bertambah berkali-kali lipat di sini. Keren. Oke, kita ambil bayaran-bayaran mereka. Dan abis itu, yuk mari kita pergi ke si Zeus. Kita terima-terima. Oh, aku mendengarkan suara Bomi! Guys, baru juga kita bilang Bomi akhirnya datang ya. Apakah kalian mendengarkan? Oh no, ada yang lari. Eh, bocil. Mau lari aja. Tuh guys, ada Bomi ya. Dan juga katanya teman-teman, untuk mencegah Bomi ini. Tuh. Kalian lihat tuh, gerak-gerik si Bomi. Tuh dia lari teman-teman terbirit-birit. Dan kita harus mengambil gunting ini untuk mendefuse bomnya. Kalau tidak teman-teman, kasihan nih yang lagi main komputer ya. Nanti dia akan meningsoy teman-teman. Akan meledak dan akan terkena kepada orang yang lagi bermain komputer ini. Aduh, aku tidak tega. Aku sebagai pemilik warnet ini pastinya akan melindungi semua customer-customer aku guys ya. Jadi tidak boleh itu terjadi. Mau itu hantu, mau itu Bomi, kita akan lawan mereka semua teman-teman. Jangan sampai semuanya menjadi korban ya. Tenang saja kalian semua di sini ya. Mainlah dengan nyaman. Kecuali nanti ada bapak guru yang datang ke sini untuk mencari anak-anak sekolah yang mau bolos dan main di sini. Nah itu tuh baru. Ayo pulang. Oke guys, udah selesai. Yuk mari kita pergi terlebih dahulu ke Bapak Zeus. Karena dia sudah menunggu pohon palemnya untuk anaknya ya. Supaya dia bisa belajar dengan lebih ceria katanya guys. Oke, nih pak pohon palemnya pak. Ya, semoga anaknya tumbuh dengan baik dan juga pintar ya pak. Aku berharap anak kamu berprestasi dan bisa bikin bangga bapak nih ya. Oke teman-teman. Mantap sekali, sudah selesai. Makasih ya. Oke, kita kasih 200 lagi guys. Hah? Nah, ini membuat ruangan anak saya lebih nyaman lagi. Tolong berikan penyebar buluh. Apa tuh penyebar buluh guys? Penyebar buluh. Pewangi ruangan kali ya? Penyebar buluh guys. Namanya penyebar buluh. Wow, baiklah kalau begitu. Oke, mari kita cari terlebih dahulu. Apakah ada di sekitar sini penyebar buluh? Kayaknya nggak ada deh, Mio. Guys, bentar ya. Tenggorokan gue agak gatel nih. Kayaknya gue pengen batuk-batuk sedikit. Iya, guys. Nggak ada di sini. Kayaknya di tempat seberang deh. Sambil gue lewat warnet terlebih dahulu ya. Tiba-tiba tenggorokan saya gatel ini. Ada apa dengan tenggorokan aku? Ya, terima kasih. Buset, banyak banget yang mau bayar ini. Numpuk, guys, numpuk. Sambil kita rapikan lagi. Permisi ya, mau bersih-bersih. Oke, kita terimain juga teman-teman. Banyak yang lagi mau mengambil billing nih. Terutama yang konsol sih. Mantap ya, guys. Konsol sih laku, paling laku bet. Mantap. Oke, sudah selesai teman-temanku sekalian. Ada yang lari, aku melihat ada yang lari. Eits, kamu kurang beruntung. Oke, teman-teman, bentar ya. Gua agak sedikit batuk-batuk terlebih dahulu. Oh no, no, aku menemukan dia. Sekali pukul saja, langsung meningsoy dia teman-teman. Kamu tidak bisa. By the way, kalau misalnya di warnet live yang pertama itu ada suaranya. Kalau di sini nggak ada suaranya ya. Jadi kangen sama suaranya. Inikah? Oh ini dua. Ini yang pertama. Oh no. 6.000 guys. 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13. 12 doang guys. 12. Coba. 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, nggak bisa. Kurang 2 lagi. Tas kita sudah penuh ya, teman-teman. Oke, tenggorokan gue udah lumayan lah. Tadi gatel, teman-teman. Sekarang udah sedikit membaik.
Okay, berarti kita bisa lanjutkan lagi. Ah, habis. Kita ada kemalingan nggak di sini, teman-teman? Harusnya nggak ada lah ya. Tadi hantunya juga sudah berhasil kita usir. Yap, aman kok. Nggak ada kemalingan kita, guys. So far, so good. Let's go. Berikan pewangi ini. Kenapa anaknya harus dikasih pewangi 20 biji ya, guys? Itu nanti kamarnya wanginya kayak apa tuh? Kalian bisa bayangin, teman-teman. Wangi kamarnya kayak apa tuh? Wah, mabok-mabok deh itu. Kasih Stella aja kenapa? salah pencet. Aduh. Salah pencet. Ambil. Oke. Ada lagi? Ntar ya, yang lagi di warnet sebentar, nanti aku terimain satu persatu. Aku selesaikan terlebih dahulu ini ya. Tenang, tenang. Oke, mantap. Yuk, mari kita ke warnet terlebih dahulu sambil gua terima-terimain lagi nih. VR komputer. Nice. Nah, gitu aja lah. Batuk gua sekali aja. Tadi gua mau batuk kayak berkali-kali gitu loh. Tapi tidak jadi, tidak jadi. Aman-aman. Alright, sudah selesai. Mari kita membeli 2 pewangi lagi, teman-teman. Dan habis itu selesai sudah quest gua. Dan apa yang akan kita dapatkan quest lagi, teman-teman? Masih misterius ya. Ini loh, ngapain kamu cari-cari jauh-jauh? 1, 2. Alright, sudah selesai. Gimana guys, menurut kalian so far untuk game? Wah, ada yang lari dong. Tidak akan kubiarkan. Akan kukejar kamu. Hehehehe. Lariku lebih cepat, bro. Nah, lumayan teman-teman. 300 ya. Dia bawa 300 duit kita. Enak aja kamu ya. Main gratis. Tidak boleh. Rugi dong. Oke, nih satu lagi. Dan 2 lagi. Alright, sudah selesai. Makasih ya. Oke, dia kasih kita atau kita kasih dia 200 sih, teman-teman? Oh iya. Saya ada koleksi mesin arcade baru loh untuk Anda. Wah, bagus. Iya dong, lebih bagus daripada mesin yang sudah ada. Terus, gimana caranya? Dengan mesin ini, pasti warnet Anda akan menjadi lebih ramai lagi. Kalau nggak percaya, coba beli aja dulu. Bisaan aja, Bang. Disuruh membeli 5 arcade mesin biasa. Ya udah, aku beli nih. Mahal juga ya, teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. 5 mesin arcade biasa sudah kita beli, teman-temanku sekalian. Dan siap untuk kita pamerkan di tempat baru kita. Nah, ini dia teman-teman. Harus ada yang kita harus korbankan ya. Kira-kira apa yang harus kita korbankan nih teman-teman? Karena lokasi kita udah bener-bener penuh banget nih. Kita accept-acceptin dulu aja. Atau enggak? Sorry banget nih guys ya, kalau misalnya kurang estetik. Yang penting kan tempat ini bisa jalan dulu lah ya. Tadinya gue berpikir untuk mengorbankan PC ini. Jadi gue pengen jual terlebih dahulu gitu loh guys. Cuma kayaknya gak perlu, gak apa-apa sih. Terus gue masuknya gimana? Iya juga ya. Oke, aduh. Oke. Jadi kontrolnya teman-teman untuk accept-nya itu tidak tertulis di sini ya. Makanya gue kasih saran gitu loh. Di sini kan nggak ada tuh. Kalau bisa kasih tulisan. Kalau misalnya mau taruh barangnya tuh ada tulisan E-nya gitu loh. Itu guys. Kemarin gue cari-cari tuh. ini taruh sini deh. Makasih. Kayak ada 2 lagi guys. Aduh. Ya udahlah ya. Nggak estetik dah guys. Warnet kita udah hancur berantakan nih estetiknya. Nggak apa-apa, yang penting cuan. Ya, kita yang penting cuan ya teman-teman. Alright, sudah selesai. Kita terima-terimain terlebih dahulu beberapa teman-teman kita yang lagi ada di situ. Ambil dulu teman-teman. Oh, kita harus ngobrol sama si Abang. Abang Sus, udah selesai nih. Membeli mesin arcade biasa. Harusnya habis gua beli, gua ngobrol lagi sama dia ya. Dodol. Oke, kita ngobrol. Jangan lupa dipasang ya. Udah. Habis pasang di warnet, balik lagi ke sini. Kita lanjut ngobrol. Udah, gua pasang. Aduh, ya udah kita copot terus pasang lagi, guys. Guys, aku sudah menjadi orang terkuat di sini. Oke, ambil dulu.
baru kita pasang lagi. Nah, udah guys. Mantap, mantap. Semuanya mau bermain game di sini ya. Tenang, 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 tenang semuanya. Semuanya akan kebagian. Tuh, kalian lihat teman-teman, tuh. Mahal kan harganya? Kalau komputer itu, aduh, nggak terlalu mahal. Tetapi kalau misalnya mesin arcade, ini komputer maksudnya. Lumayan sih, cuma kan mereka lama gitu loh sewanya. Kalau mesin arcade tuh, ih, mantap. Ya udah, kita terimain dulu duit-duitan. Terus, ada lagi? Ada lagi nih satu nih. Ya ampun, bocil masuk ke dalam mesin arcade. Dan juga ini udah kotor ya teman-teman, kita harus bersihkan terlebih dahulu. Kayaknya gua akan mentokin bersih-bersih kita terlebih dahulu. Sebentar. Halo bang, mentokin gak sih 5.000 nih teman-teman? 5.500, let's go. Wuh. Masih bisa ditingkatin guys. Dia lari. Ngapain lari bro? Oke, kalau udah ditingkatin, apa yang terjadi nih teman-teman? Mana kotoran? Itu dia kotoran. Aduh. Makasih bang. Oke, ini dia. Oh, lebih cepat seperti itu ya. Masih bisa guys. Bisa nggak? Nggak bisa. Oh no. Oke, dari sini bisa. Oh no. Ini gimana bersihinnya? Guys, ini gimana bersihinnya? Oh no. Ya, kotorannya nyangkut. Tidak. Ya sudahlah ya, nggak apa-apa kotoran tersebut teman-teman. Nantilah. Seperti yang gue bilang, tempat kita makin hancur berantakan. Aku tidak bisa bilang kalau ini adalah sebuah warnet sekarang teman-teman. Karena terlalu hancur. Terlalu banyak. Oh ya, udah kelar ya. Yuk, mari kita ke tempatnya Zeus. Dan abis itu ngobrol sama dia. Dan kita lihat teman-teman akan mendapatkan quest seperti apa lagi. Pak! Halo pak, udah pak. Gimana, udah dipasang? Udah dong. Bagus, nah sebelum kita tes seberhasil apa mesin arcade yang baru ini, saya perlu bantuan lagi. Aduh, apalagi pak? Tolong berikan saya ranjang bagus supaya anak saya bisa tidur pulas dengan nyaman. Oke, guys, gue mendengarkan suara Bombi. Kayaknya gue mendengarkan suara Bombi. Oh iya, betul sekali, tidak! Gunting. Oh no. Oh, aman. Defuse completed, ya. Defuse completed. Untung saja. Oke. Kita terima-terimain dulu nih. Bentar, teman-teman. Mantap, ya. Buset. Makin laku nih. Oke, ambil. Dia masuk ke dalam mesin arcade-nya dong. Aduh, yang itu tuh. Iya, makasih, bang. Ah, nggak bisa, teman-teman. Duit gue ada berapa sih? 61.000. Simpen dulu kali ya, teman-teman. Yuk, mari kita beli terlebih dahulu ranjang bagus. Ranjang kalau nggak salah ingat, teman-teman, kita harus pergi ke toko furniture. Toko furniture itu ada di... Sin... Alah. Kayaknya di sini deh. Ranjang bagus. Bener nggak? Yes, betul sekali. Dua ranjang bagus. Lumayan ya, 1200 kali 2 berarti 2400. Lumayan. Oke, Bapak E. Aku udah beliin nih ranjang bagus. Kayaknya ya teman-teman, untuk jarak dari mesin arcade-nya harus kita jaga. Oke, nanti kita jaga ya teman-teman. Makasih ya. Nah, sekarang waktunya untuk membuktikan teori saya. Buktikan teori apa, Pak? Coba lihat seramai apa, Pak? Pelanggan yang mainin mesin arcade terbaru dengan melayani mereka ya. Oke lah pak, iya. Tuh guys, asa. 150 orang yang main mesin arcade. Kayaknya aku harus grinding 1 jam 2 jam lagi itu teman-teman ya. Oh mamma mia lezatos. Udah pasti Mio Ok duitnya tajir melintir nih teman-teman ya. Kalian lihat aja tuh. Mantap. Gak apa-apa. Yang penting kita banyak uang teman-teman ya. Oke, sudah selesai. Nah, karena kita harus menunggu teman-teman mesin arcade-nya sampai 150 yang kemungkinan besar mungkin akan ada di next episode.
Di episode kali ini gue akan coba untuk beli apa lagi Miok? Level udah maksimal. Sebentar. Level udah maksimal ya teman-teman. Pencapaian udah nggak ada ya? Udah mantap. Rating dikit lagi. Jadi kita beli yang buat rating aja kali ya teman-teman, toko eksklusifnya. Ini dia, toko rating. 15.000. Mahal teman-teman. Belum nanti kita grinding ya. Gak usah deh untuk rating deh teman-teman, nanti aja. Kalau gitu aku akan upgrade lagi. 8.500. Jadi mahal-mahal sekarang. Yang untuk ini jangan dulu ya teman-teman, nanti. Soalnya chapter pertama baru ada nih. Katanya sih seperti itu. Ya udah, aku beli ini lagi teman-teman. 8.500. Semoga nggak rungkat. Masih bisa ditingkatkan lagi jadi 12.000. Buset dah. Mahal. 12.000 sih udah mahal banget ya teman-teman. Orangnya udah nggak ada guys. Oke, kita bersihkan. Nah, akhirnya bersih juga. Oke, teman-teman. Mantap. Udah mulai pusing nih. Terlalu banyak orangnya di sini guys ya. Pertama-tama yang akan gue lakukan itu adalah pergi ke toko konsol. Karena seperti yang kalian tahu ya teman-teman, quest kita masih ada satu lagi, yaitu yang di toko konsol. Quest. Nah, ini dia nih. Ini dia nih teman-teman. Disuruh membeli 15 konsol guys. 15 konsol. Alamak. Kayaknya gue harus rombak sih. Ya nanti gue rombak ya teman-teman. Satu PC ini akan hilang untuk gue taruh konsol. Untuk quest terlebih dahulu ya. Mohon maaf nih teman-teman. Para pencinta game PC. Saya juga pencinta game PC. Demi kelancaran warnet kita teman-teman, maka PC-nya harus kita hilangkan terlebih dahulu. Makasih bang. Ya. Ya udah, gue beli terlebih dahulu ya teman-teman. Ke toko konsol dulu guys. Guys, gue juga ada masukan buat developernya ya. Ini yang T ini nih, siapa tahu bisa dibikin shortcut gitu kan. F1, F2, F3, F4 lebih enak. Buat pemain PC lebih enak. Oke, kita ngobrol terlebih dahulu dengan dia. Oh enggak, beli 15 konsol ya. Ini dia, konsol biasa. Mahal, kalian lihat guys ya. 10 aja udah 3.000, 15 berarti sekitar 4.500 atau sekitar 1.500 lah. Bener gak sih perhitungan gue? 3.000, 5.000, miaok 5.000. Oke, maaf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke, sabar. 13, 14, 15. Sudah selesai kita beli. Dan jangan lupa ini kita accept-acceptin terlebih dahulu. Oh no, aku mendengarkan ada bombi ya teman-teman yang datang. Tidak akan kubiarkan dia sampai ke warnet gua. Bombi, lu mau adu kuat sama gua? Lu nggak tahu gua siapa? Mama Mini. Dia tidak akan bisa sampai ke warnet kita ya teman-teman. Kalau gua upgrade sekali lagi pentungan gua, kayaknya dua kali tabok aja mending soy dia. Murtes, seperti biasa aku lihat dulu ya. Oke, dicek dulu ya semua barangnya. Oke, yang ini udah aman semua kok. Nah, pastinya kalau kamu beli konsol, kamu juga harus membeli stick konsolnya juga dong. Beli stick konsol biasa, guys. Oke. Mahal. Aduh, oke. Aku bawa pulang terlebih dahulu deh teman-teman untuk konsol-konsol ini ya. Aduh, bekerja dulu teman-teman. Tuh, banyak banget yang mau bayar nih. Duit. Jangan sampai mereka kabur semua, Miook. Nanti kamu rugi loh. Iya. Ini makanya gue terimain dulu nih. Kita utamakan yang bayar-bayar dulu nih guys. Udah ya, semuanya udah bayar. Sekarang kita terimain yang mau sewa-sewaan teman-teman. Dan gue mendapatkan achievement. Dapat 800 billing. Mantap kan? Thank you bro. Oke, teman-teman, ku sekalian. Sepertinya...
Gua taruh mana ini teman-teman? Sini bisa nggak? Oh bisa guys. Kita taruh sini aja dulu ya. Bakal error nggak ya teman-teman? Semoga aja nggak error lah ya ini tumpukan-tumpukannya. Kalau error sih, gue marah nih sama developer nih. Developer, jangan sampai error ya ini konsol-konsolku nih. Aku taruh sini terlebih dahulu. Soalnya disuruh. teriak-teriak sembarangan kamu ya. Macem-macem sama Miao Auk dia teman-teman. Tuh. Oke, mantap. Kaget gue tiba-tiba ada cewek teriak. Mantap, konsol semuanya sudah. Wah, kaget gua. Tiba-tiba ada yang mau bayar. Eh, jangan dicuri ya konsol-konsol gua nih baru nih. Buat upgrade nanti nih, guys. Ya, jangan dicuri ya. Oke. Mentang-mentang gua nggak ada karyawan yang jaga di sini, nanti kalau gua pergi aja diambil, guys. Ya udah. Gua pergi dulu nih ke toko konsol nih. Beli sticknya. Tua, gampat, manam, jupan, blank, puluh. 11, 12, 13. Pak. 3 aja. Tip. Nah, udah kelar semuanya. Oke, kita terima-terimain terlebih dahulu. Bentar. Wah, ada bombi lagi tuh teman-teman. Pendengaran gua sih mantep banget ya. Belum apa-apa loh teman-teman. Dia masih benar-benar baru muncul tuh. Gua udah tahu dia muncul teman-teman ya. Mantap sekali. Oke, kita bicara lagi dengan Murtes. Udah aman semua nih. Nah, sebelum kamu pasang di warnet kamu, aku minta tolong untuk beliin barang lagi. Kayak dekorasi di rumahku harus lebih ramai. Waduh, dekorasi lagi guys. Tolong belikan dekorasi bentuk satu ya. Baiklah kalau begitu, dekorasi bentuk satu 10 biji. Dan juga kita harus membeli ini 15 kali. 15 banyak teman-teman. Ini juga, dan ini juga ya. Wah. Aduh, mahal. Ya udah, gue pulang dulu teman-teman ke warnet gue karena gue tahu banyak yang mau bayar. Dan juga kita harus rapikan untuk konsol-konsol kita ya teman-teman. Let's go. Thank you so much guys. Duit gue jadi berapa nih? 52.000 teman-teman. Nggak habis-habis ya uang gue. Lumayan juga. Mantap. Nah, udah selesai teman-teman. Sekarang saatnya konsolnya gue taruh sini nih. Nah. Duh, semoga nggak ini guys, nggak hilang. Deg-degan gue nih, kalau hilang. Masalahnya harus grinding laginya itu loh. Mantap. Oke. Dan tempatnya nggak cukup ya kalau kita taruh 15 di sini teman-teman. Nih, kita hitung dulu ya. Kita berhitung guys. Ntar, terima-terimain dulu nih. Lumayan, duit. Kita harus bisa multitasking nih guys, dalam game yang satu ini. Mantap. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Masih kurang berarti 3 lagi ya teman-teman. Ini udah kotor nih, harus kita bersihkan guys. Mantap. Wah ini lagi. Wah ini customernya harus nggak ada dulu guys baru bisa kita bersihkan. Mantap. Oke, terima-terimain dulu duitnya. Terus kita beli ke tempat ini ya, furniture ya teman-teman. Oke, sudah selesai untuk kita mengurus di sini. Sekarang saatnya aku akan pergi beli 10 dekorasi bentuk 1. Dekorasinya harusnya di sini kan? Nah, ini dia. Bentuk 2. Mana bentuk 1 ya? Ini ya bentuk 1 ya. 4.000 guys. Tua, gampat, manam, jupan, blan, puluh. Mahal. Makin hari, makin mahal. Ini sih GG Gaming nih teman-teman. Sabar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Sudah selesai. Wah, bagus banget. Makasih ya, Miao Auk. Untuk dekorasi terakhir, aku minta tolong untuk beliin kaktus besar. Aduh, kaktus besar, teman-teman.
Kayaknya aku pernah beli. Di mana ya kira-kira? Terima-terimain dulu gak sih? Mantap. Kaktus besar. Ini dia. Kaktus besarnya 2 ya. 600 ya. Lumayan lah. Gak, ini gak terlalu mahal. 1000-an. 1200, 1300. 1, 2. Mantap. Lucu juga ya kaktusnya. Cocok banget nih untuk di kamarku. Makasih banyak. Nah, sekarang kamu tinggal layani pelanggan yang ingin bermain game konsol ya. Akhirnya teman-teman. Dan lagi-lagi yang harus kita layanin adalah 150 pemain konsol. Wadadidaw teman-teman. Kita kayaknya akan bertemu lagi di next video ya. Untuk melihat progres selanjutnya. Sambil nanti gua akan coba untuk update semuanya. Mulai dari stick. Ini semuanya akan baru ya teman-teman. Jadi jangan kaget di episode selanjutnya gua akan sedikit rapi-rapi ya teman-teman. Gua nggak bisa lakuin di sekarang karena takutnya makan waktunya banyak teman-teman ya. Nih mumpung nggak ada orangnya nih. Nah. Jadi kemungkinan besar kalian kan sekarang lihat kayak begini nih ya. Nih tempat konsolnya itu yang masih lama ya teman-teman. Kedepannya tempat konsolnya ini akan berubah menjadi yang lebih baik, yang lebih bagus lagi. Dan kemungkinan besar juga teman-teman ada yang aku akan lakukan. Yaitu satu komputer ini akan menghilang, akan gue jual guys ya. Jadi mohon maaf banget kalau misalnya kalian tiba-tiba nonton satu komputer ini udah hilang. Karena gue harus taruh dua konsol meja lagi ya. Ya seperti itulah ya teman-teman, nasib. Ya wes lah kalau begitu. Nanti kita akan ketemu lagi di next video. Ya dimana kayaknya gue akan grinding sedikit dan gue akan rapiin lagi teman-teman warnet gue ya. Jadi ini akan hilang satu dan ini akan menjadi semuanya tempat konsol gaming kita yang biasa, yang kayak begini nih ya. Dan juga yang pastinya di next video pelanggan-pelanggan ini udah selesai semuanya. Wah ada yang kabur, nyebelin. Sini lo, sini lo, sini lo, sini lo, sini lo. Jangan seperti itu. Siapa yang contohin? Nah, diajarin sama siapa? Tidak boleh ya lari-lari. Kayak begitu ya teman-teman. Jadi seperti yang kalian lihat sekarang, gua harus menyelesaikan 150 pemain konsol dan juga 150 pemain arcade. Dan di next video baru gua akan, wah ini lagi Sonic. Eh, kalau lari lu cepet sih nggak apa-apa. Ini lari lu, gua lebih cepet lo. Ini gua cuma jalan lo bro. Hah? Jangan bandel kamu Sonic ya. Kasih tunjuk contoh yang baik. Oke, teman-temanku sekalian, terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nontonin gue bermain game Warnet Live kedua yang satu ini yang sudah semakin seru dan gue masih tetap menunggu kelanjutan dari story-nya walaupun sekarang gue benar-benar menjalankan simulasi untuk membangun warnetnya ya, teman-teman. Ada satu kekurangan lagi yang yaitu kalau di malam hari kayak terlihat gelap banget warnetnya. Jadi mungkin gue mau minta tolong kepada developernya untuk bisa taruh pajangan lampu atau lebih terang lagi gitu. Untuk warnetnya kasihan nih customer-customer gue main gelap-gelapan. Ya. Mungkin itu aja teman-teman untuk pesan gue dari developer. Nanti gue akan kasih conclusion gue ketika chapter 0 ini sudah selesai lah ya kita mainin. Dan tinggal menunggu chapter pertama. Dan semoga aja ini gak hilang. Please, please gak hilang. Please, please banget gak hilang ya. Karena gue harus membeli TV, monitornya, dan juga kursi dan mejanya terlebih dahulu. Baru gue rapikan semuanya. Ya udah teman-temanku sekalian, sampai di sini terlebih dahulu untuk game Warnet Live kedua. Dan kita akan tutup terlebih dahulu Warnet Suka Maju Kita. By the way, karakter gue gak pernah tidur ya. Mungkin kalau chapter 0-nya udah kelar, kita tidur ya. Nanti kita akhirin dengan tidur. Ya udah teman-temanku sekalian, terima kasih banyak. Dan sampai jumpa di next video. Thank you so much. Dan see ya. Bye-bye. Pa-woo!